United lawan Junior untuk intensitas, kalau game selalu beda dari latihan aja, dan masih kurangan, tapi yang penting kita masih punya 2 minggu, banyak pemain cedera juga, we hope mereka kembali sebelum liga mulai, kalau kita butuh mereka juga, dan sekarang kita kerja untuk fundamental saja, itu apa. Belum, kalau masih banyak pemain tidak ada sekarang, dan sudah saya bilang kalau kita mau main bagus dengan tim yang top, dengan kualitas yang top di atas, kita butuh mereka juga kembali. Tapi kita kerja dengan pemain ada sekarang, kita juga punya banyak pemain kualitas sekarang. Tapi kalau kita mau lebih kompak, mau lebih kualitas lagi, ya pasti kita harus punya putih. Ya, untuk saya tidak apa-apa. Kita main. Sore, pagi, malam. Tidak selalu masalah. Tapi ya, mungkin waktu recovery mungkin lebih kecil, saya mengerti. Tapi ya, kita ikut kalau mereka kasih, kan. Ya, banyak pemain datang mungkin untuk mau apa advice, mungkin gelandang junior mau advice, atau saya coba bantu aja kalau saya pikir yang kurang atau kita harus lakukan lebih. Saya pikir sekarang saya punya fungsi juga dengan umur saya, dengan experience saya untuk membantu pemain muda. Kalau saya membantu pemain muda, kita lebih kompak, kita lebih banyak chance untuk main bagus juga, tapi juga saya bisa belajar dari mereka, dari skill mereka juga, tapi itu saya pikir saya fungsi saya sekarang.